Saya itu menggeluti bidang pengolahan air minum dan bidang kalian yang lain yang agak sedikit berbeda dengan yang pertama adalah tentang pencemaran air tanah. Jadi tentang pengolahan air minum sendiri adalah bagaimana kita mengolah air yang pada umumnya di alam itu kualitasnya kurang memadai untuk dikonsumsi sehingga layak untuk dikonsumsi oleh manusia tanpa memberikan dampak yang berbahaya bagi kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan air itu kan sesuatu yang sangat penting ya, artinya kebutuhan dasar bagi manusia. Jadi kita menganggap bahwa bidang keilmuan itu tersebut penting. Nah, yang kedua, bidang keahlian kepakaran saya adalah teknik dalam bidang pencemaran air tanah. Itu ada relasinya juga dengan apa namanya dengan penyediaan air minum atau air bersih. Jadi ada perbedaan ya antara air minum dan air bersih. Air minum itu yang sudah boleh diminum. Air bersih itu secara standar dia memenuhi suatu standar yang standarnya di bawah air minum, tapi bisa disiapkan untuk jadi air minum, bisa dimasak dan sebagainya. Selama DP ada tiga fokus yang saya teliti. Pertama adalah mengolah air untuk komunitas yang sederhana, kecil ya. Artinya kita tidak mungkin berpikiran selalu membuat yang besar, tapi membuat yang kecil untuk masyarakat atau komunitas satu RW atau satu RT atau yang saya lakukan misalnya untuk pesantren, dua pesantren itu menjadi fokus penelitian saya. Itu jauh lebih sulit daripada yang susah-susah yang instalasi besar karena harus sederhana, harus mudah diolah dan hasilnya harus baik. Itu jauh lebih sulit kalau menurut saya. Nah, berikutnya yang fokus yang kedua tentu saya melakukan berbagai inovasi dalam pengolahan air. Dengan air itu ibarat mengolah air itu ibarat dokter mendiagnosa dan memberi obat. Kita harus tahu penyakitnya apa. Penyakitnya air adalah kualitas apa yang melanggar standar baku air minum. Jadi pemerintah punya syarat atau baku mutu air minum yang harus kita penuhi supaya air itu diminum sehat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana memanfaatkan kembali air yang sudah diolah, yang sudah digunakan untuk bisa dimanfaatkan kembali. Kenapa saya anggap penting? Karena Pulau Jawa khususnya, namun dunia ya, tapi kita ambil Pulau Jawa terutama Bandung, itu sudah mengalami defisit air. Airnya sudah sulit, sehingga pemanfaatan air sekarang tertumpu pada penggunaan air tanah. Seperti khususnya industri tekstil. Di Bandung itu hampir 1.000 pabrik tekstil dari 1.500 yang ada di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan berapa besarnya manusia yang terlibat, besarnya modal yang terlibat, dan juga efek ekonominya. Nah, di sini ada masalah besar yaitu ketersediaan air minum, air bersih. Air bersih itu untuk proses, bukan untuk diminum. Nah, kita lihat bahwa ada potensi memanfaatkan limbah mereka setelah diolah, kemudian kita olah lanjut lagi, supaya dia bisa mengurangi pengembalian air tanah yang berlebihan. Karena pengembalian air tanah yang berlebihan, akibat PDAM tidak bisa mensuplai air minum, itu sudah memberikan dampak yang negatif. Misalnya penurunan muka air tanah ya. Jadi saya dan teman-teman tuh melakukan penelitian sudah alhamdulillah sudah dapat dua paten ya. Dua paten yang sekarang diterapkan dalam pengolahan air minum. Ada yang di Kalimantan ya untuk air yang berwarna, ada yang di Makassar di mana instalasi kita berhasil dengan sangat baik melihat dibandingkan instalasi orang lain dengan kapasitas yang sama. Besaran instalasi kita hampir separuhnya, jadi sangat efisien. Ya. Jadi kemudian juga di tempat-tempat lain, saya kira di Bali, Jawa Timur banyak, sudah banyak sekali dengan yang berdasarkan paten itu. Kemudian pengolah air yang di atas mobil ya, itu kita sudah buat. Ya. Jadi itu pengembangan dari teman saya itu tadi, yang Pak Sunandi yang TUD. Jadi pada waktu tsunami Aceh, saya membuat sistem yang hampir serupa. Nah, kalau teman saya itu membuat di atas mobil, saya membuat di atas trailer. Kemudian setelah ketemu, kita akhirnya berkolaborasi. Kita membuat yang di atas mobil dan itu yang mendapat paten. Dengan pemerintah banyak sekali ya pelatihan-pelatihan dari Perpamsi, Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia maupun dengan pemerintah dengan
apa kalau dulu orang Cipta Karya ya, staff-staff junior Cipta Karya gitu. Kalau di kita itu sampai tahun 2000 berapa, ini sudah sampai angkatan ke-19. Tapi karena kita juga ikut membina institusi PU, kemudian mereka bisa melaksanakan sendiri sekarang. Alhamdulillah, paling-paling dibantu sumber daya manusianya. Jadi PU sudah bisa melaksanakan itu sendiri, peningkatan kualitas. Jadi kerjasama dengan PU sekarang hanya dalam beberapa penelitian. Misalnya yang terakhir saya lakukan, tapi sudah lama, agak lama ya, mungkin 4-5 tahun yang lalu, adalah mengolah air limbah, efluen limbah Bojongsoang ya, pengolahan limbah domestik, untuk dijadikan air bersih. Bukan untuk diminum, tapi untuk proses industri. Karena industri itu yang paling rakus ngambil air. Ya, kalau harapan saya di ITB ya mungkin harapan yang disampaikan oleh semua orang peneliti ya, tersediaan peralatan dan dana yang cukup ya. Tapi seharusnya ada satu lagi yang perlu digariskan ya, fokus penelitian di ITB misalnya harus lebih diperkuat, lebih fokus, dan ini tidak hanya dalam bentuk istilah fokus, tetapi juga dalam implementasinya. Kemajuan satu bangsa paling tidak juga diukur secara kemakmuran dari penyediaan air minumnya. Yang kedua, sebetulnya penyediaan air minum dan sanitasi itu menentukan daya saing bangsa secara tidak langsung.